Kembali lagi di channel MK Boy Gaming. Jadi hari ni gue mau memberi kalian berita sedih ya. Kerana gue enggak boleh menghantar video yang banyak ya buat minggu-minggu ini. Kerana internet gue dah enggak banyak ya. Internet gue dah sikit dan gue enggak mempunyai banyak dana ya untuk membeli internet unlimited ya. Jadi sebenarnya sekarang ada pertukaran ya dalam jadual menghantar video gue. Begini, jadualnya pertama gue hanya akan menghantar satu video selang satu hari ya videonya. Gue tidak akan menghantar video setiap hari macam dulu ya, kerananya gue punya internet dah kurang, jadi gue harus menjimatkannya penggunaannya supayanya internet gue enggak habis dan gue boleh menghantar video ya untuk esoknya. Dan kedua, sebenarnya gue menghantar video di waktu Malaysia, saya menghantar video dalam pukul 10, 11, 12, 1 hingga 10 hingga pukul 2 ya. Saya menghantar video daripada pukul 1 daripada pukul 10 hingga pukul 2 ya. Sekarang ni waktu-waktu itu gue tenang ya. Gue dah habis melakukan urusan-urusan yang gue perlu ya. Dan ketiga, apa, maafin ya. Kadang-kadang kalau gue punya suara dalam game itu mengacau ya dalam gameplay dan suara daripada game ya. Kerananya itu bukan salah gue ya. Itu salah gue punya apa ini, headphone ya. Kerananya dia asyik ada apa ni, dia membuat environment punya suara ya. Dia asyik contohlah bunyi kipas ya, dia record ya bunyi kipas tu, jadi susah ya. Jadi dalam game itu susah mahu dengar. Tapi kalau kalian memakai headphone ataupun earphone, mungkin kalian boleh dengar ya apa ada dalam game tu. Ini daripada gue ya. Sebenarnya gue ni perlukan lebih banyak ya subscriber dengan view, average view ya. Kerana gue memerlukan apa 1000 subscriber dan 4000 average duration view. Kerana gue perlu mendapatkan sedikit dana untuk membuat video. Jika tidak, gue akan terpaksa memberhentikannya. Dalam setahun ini gue perlu sampai sekurang-kurangnya 1000 subscriber ya. Dan gue perlu 4000 average view duration ya. Jadi itu saja daripada gue ya. Maafin gue jika gue ada terbuat silap ataupun tercakap kasar dalam video, jadi maafin gue ya.